Ketika konflik terjadi di Maluku, saat itu banyak sekali lembaga, banyak sekali komponen yang datang dari luar Maluku, baik pada level internasional maupun nasional, ya, untuk membawa berbagai macam program terkait dengan conflict resolution, conflict management, conflict transformation, ya, dan mencoba untuk meng-apply-nya, ya, mempraktekannya di sana dalam komunitas-komunitas yang bertikai. Kami menyambut baik saat itu karena memang tidak banyak pilihan ketika masyarakat terbelah dengan eskalasi yang tinggi, ya. Tetapi dalam proses panjang kami belajar, ya, bahwa tidak selamanya berbagai model yang didatangkan dari luar bisa secara efektif membantu kami untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lokal, ya, terutama yang punya dampak lebih panjang ke depan pada pemulihan-pemulihan masyarakat. Hal paling mendasar sebenarnya yang kami temukan bahwa dalam banyak program kita berbicara tentang masyarakat, masyarakat yang berkonflik, masyarakat yang bertikai, masyarakat korban. Tetapi kita tidak berbicara bersama-sama dengan mereka. Ini sebuah prinsip dasar di dalam pendekatan partisipatoris yang kemudian, ya, kita temukan sebagai sebuah hal yang sangat mendesak dan sangat mendasar harus dilakukan dalam setiap proses yang dibangun. Kami kemudian memang mendesain dan mencoba mencari formula-formula yang bisa mengakomodir keterlibatan masyarakat secara lebih luas, ya. Apa yang kemudian kami bangun dengan nama dialog lintas agama, manajemen dialog lintas agama dan perdamaian berbasis masyarakat adalah sebuah upaya sebenarnya untuk membuka ruang bekerja bersama-sama dengan kelompok-kelompok masyarakat sejak dari awal, ya. Sehingga kita tahu, kita memberikan ruang bagi masyarakat yang berkonflik untuk mengkaji, untuk mendesain, untuk mengembangkan model, metode, dan program-program bagi dicapainya suatu perdamaian atau pemulihan jangka panjang. Jadi manajemen dialog dan perdamaian berbasis masyarakat mengandaikan bahwa masyarakat tidak diundang sebagai partisipan saja. Tetapi sejak awal perencanaan, mereka sudah dilibatkan. Mereka yang merencanakan, mereka yang memilih modelnya, mereka yang memilih siapa-siapa yang harus hadir dalam perjumpaan-perjumpaan selanjutnya, mereka yang kemudian menentukan rencana-rencana tindak lanjut yang mereka harus lakukan bersama-sama. Dan ini mengisyaratkan diperhatikannya beberapa hal sebagai prasyarat untuk pelibatan-pelibatan masyarakat. Yang pertama kita soal bahasa misalnya, ya. Bagaimana bahasa yang digunakan, bagaimana idiom yang digunakan untuk mendekatkan masyarakat satu dengan yang lain. Jangan lupa bahwa tidak semua hal yang ingin orang ungkapkan di dalam bahasa verbal, ya. Kita melihat gestur, kita membaca tanda-tanda badan dan sebagainya, simbol-simbol yang mereka pakai. Ini penting untuk membangun sebuah atmosfer damai di dalam perjumpaan-perjumpaan masyarakat, ya. Kemudian kita melihat pola relasi, siapa yang hadir dan berjumpa dengan siapa. Ini harus didesain bersama oleh masyarakat. Jangan sampai orang yang secara kultural, ya, punya latar belakang atau punya konflik sendiri sehingga proses untuk membangun atmosfer damai di antara mereka sebagai modal bagi perjumpaan selanjutnya tidak tercapai, ya. Dan kemudian bagaimana kita membiarkan semua orang bisa menentukan dan bersama-sama mendesain trik seperti apa yang dipakai untuk membuat orang saling bergantung terhadap desain yang dibuat bersama-sama. Modal-modal sosial, kearifan-kearifan lokal seperti apa yang dipakai sebagai media di dalam perjumpaan-perjumpaan itu, ini semua harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini semua harus dimaksimalkan penggunaannya, ya, dimaksimalkan penggunaannya. Sebagai contoh misalnya, beberapa model yang dibawa dari luar datang, teman-teman datang, dan salah satu
mengajukan saran bahwa okay, di dalam perjumpaan yang satu harus minta maaf terhadap yang lain. Oh, itu keliru. Dalam kultur kami, kata maaf tidak terlalu mendorong orang untuk memiliki tanggung jawab moral. Orang hanya akan bilang, jangan marah saya. Dan yang kedua, dia akan bilang, satu level di atas, ampuni saya. Itu tidak saja dimengerti, tetapi itu juga dirasakan sampai ke, ya, sebagai sebuah tanggung jawab kultural. Jadi kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspek-aspek etnografi di dalam desain-desain relasi pada sebuah kelompok dan situasi tertentu, dan bagaimana melibatkan itu, memakai itu secara bersama-sama sejak awal, sehingga pada akhirnya perdamaian dibangun sebagai wujud dari tanggung jawab seluruh masyarakat yang didesain oleh mereka, yang disepakati oleh mereka, dan bukan yang diadopsi dari luar, sesuatu yang mungkin saja nyaman pada satu kurun waktu tertentu, tapi untuk jangka panjang itu tidak efektif.